Puluhan pedagang pasar Kampung Pon di Serdang Bedagai, Sumatera Utara merobohkan tembok yang dibangun oleh pihak pengelola pasar. Pedagang kesal karena tembok menutup akses keluar masuk pasar. Puluhan pedagang pasar Kampung Pon, Kecamatan Seibamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara merobohkan tembok yang dibangun oleh pihak pengelola pasar. Para pedagang sebelumnya telah memprotes pembangunan tembok karena dibangun tanpa diadakan musyawarah dengan pedagang yang berjualan di pasar tradisional. Kekesalan pedagang bertambah karena tembok yang dibangun pengelola pasar menutup akses keluar masuk pedagang dan pembeli. Menurut pedagang, semenjak dibangun tembok, penghasilan pedagang turun karena sepinya pembeli yang datang ke kios mereka. Tidak ada seorang pun pihak pengelola pasar yang berusaha menghentikan aksi para pedagang.